Guys, speaking of sports event. Yes, Sila. Kita baru dapat update ya kalau acara Olimpiade Musim Dingin ke-23 yeah. itu bakalan dijadwalkan berlangsung di Korea Selatan. Nah, Pyeongchang. Itu dia. Jadi Pyeongchang Festival ya. Yep. Itu bakal diadakan dari tanggal 9 sampai 25 Februari 2018. Bener banget. Nah, itu kalau misalkan nonton acara-acara Korea, itu tuh emang mereka tuh secara gila-gilaan mempromosiin si Pyeongchang Olimpiade ini. Gitu. Wow. Dari tahun lalu loh. Bahkan juga ada banyak banget artis yang ikut serta gitu dalam membawa obor olimpiadanya. Oh iya, gue sempat dengar kayaknya ada anggota Super Junior, Yesung sama Donghae itu ikutan bawa obor juga. Tapi itu kan dari boy groupnya ya. Dari girl groupnya juga ada, itu dari AOA itu ada banyak sih, ada Chanmi, ada Sohyun sama Jimin, mereka juga ikut di bawa obor olimpiade itu. Dan ada juga nih ya member dari boy band yang lagi banyak banget di request di breakout. Apa tuh? Ada member boy band Winner, Lee Seung-hoon. Ya, baik. Ada Song Min-ho, and also Kim Jin-woo. Oke, berarti dari kurang lebih dari 4 personilnya cuma 3 yang ikut ya. Nah, ada juga dari VIX nih, Shil. Dari VIX itu ada Cha Hak-yeon dan juga ada Taekwon. Itu juga pada ikutan banyak banget atas itu ya. Banyak banget sih. Terus lo ingat Sistar gak sih? Sekarang kan The Beast Band kan? Gue dulu suka banget sama... Maboy. Tapi gue justru suka sama salah satu personilnya karena singlenya dia sama Jungkigo tuh enak banget. Soyu. Itu kan yang ikut ini kan? Iya, ikutan juga. Oke. Okay. Lalu gitu kalau dari Mamamoo ada juga Moonbyul, ada Hwasa dan juga ada Wayne. Itu mereka bertiga ikut bawa olimpiadanya Pyeongchang itu. Ada juga musisi Korea Selatan, Jeon Somi. My Love Jeon Somi yang Korea Kanada itu kan, Jeon Somi juga ikutan. Terus Monsta X juga satu grup ada ikutan. Banyak banget, Kak. Iya, Monsta X wow, banyak banget ya. Terus ada juga salah satu mantan member 21 karena udah disband juga ya. Iya benar. Ini favorit gue sih, Dara. Sama gue juga, Sandara Park, I love you. Dara. Mohon maaf dah, gue tuh pengen nanya. Ini kan Olimpiade. Kan obor cuma satu nih. Lead yang bawa, dua kampung coy. Tapi apa? Emang kalau misalnya Olimpiade tuh harus kebersamaan. Oh iya. Dong. Indonesia juga dong, kita kan sebentar lagi mau Asian Games. Iya. Itu soundtracknya yang ini banyak banget sih. Ih, gue emang sempat lihat list penyanyinya sebanyak itu kan, sih. The Massive, Ariel, GAC, Firza. Sheryl, terus Ika Nurjanah. Ika Nurjanah, wah banyak. Terus ada juga Cakrakan, ada Rizal Armada. Pokoknya banyak lah. Karena emang sebenarnya kalau untuk masalah olimpiade kayak gini ini bukan masalah sehebat apa lo, tapi sekuat apa kebersamaan lo. Gitu. Gila. Wow. Quotes of the day. Sebuah quotes dari Julio. Dari Kresna Julio, bangga betul, ya. Betul. Indonesia Morning Show, I'm coming. Indah program. Sorry. Yes guys, yep. Itu dia tadi ya, ada beberapa musisi yang bekerja sama untuk mengisi soundtrack Asian Games 2018 ini ya. Dan kita juga bakalan masih balik lagi bahas everything related to sports and music, obviously. After this clip.